pokoknya calon bujunya itu iso Kristen terus. Aku ra kecewa di buju sampean. Terus kowe bener iki target ya awake dhewe. Lanang iki lanang iki lanang opo? Saya sok sing mangkon. Dibukake patang dino ya. Dan alhamdulillah malam hari ini tanpa balas ke audio telah hikmah di majlis ini, semoga diganjarkan karyawannya sehat panjang umur. Jadi kan terakhir loh Pak, dulu mulai pertama yang hikmah di sini itu mantes audio, TV yang terbaru itu. Setelah itu ada kompak audio, ada rimos audio pahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini rutinan malam Jumat di markas Sabilut Taubah bersama teman-teman dari Magetan. Ini dari Jakarta ya. Ini mana Mas? Jakarta. Ini dari Jakarta Pusat. Tempatnya Pulau Gadung. Mantap. Ini jam 5 sudah full jamaahnya. Jangan lupa bantu subscribe, like, and share channel YouTube Mas Momot Vlog. Terima kasih. Cekidot. Kang Ni yang mawarnya bagus. Bagus. Mawarnya fokus masuk YouTube ngeces lor ngeces mulai baru kak ngeces ini mangkutu dan kersani buat natos ya ngeces hati mungkin saya istiqomah ya Pak tuh ya amin status YouTube. Thank you.
ketemu, ada yang evaluasi sendiri, ada yang memecahkan solusi sendiri, gimana agar jamaah sembahyang hadir itu tercover dengan sound kita semua, tercover dengan layar kita semua, masya Allah. Artinya apa? Kemasyhuran Gus Panjenengan yang jalan banggakan ini semakin berkah daripada orang-orang yang di belakang kita yang tidak terlihat, yang mulai sadar sound system, bahkan mulai sampai setelah acara ada tim bersih-bersih, kadang jauh rumahnya berdiri, rumahnya Tulungagung, rumahnya Blitar terlihat banget jauh. Ketika Panjenengan pulang meninggalkan sampah Panjenengan, ada orang yang ikhlas hidupnya. Ya Allah, semoga semua yang membantu majlis ini baik dalam bentuk apapun, entah itu uang, entah itu tenaga, entah itu pikiran, semuanya hidupnya diberkahi oleh Allah. Keluarganya diberkahi oleh Allah. Dan kehidupannya dijadikan manfaat untuk semua umat. Amin. Jadi luar biasa. Bahkan malam hari ini saya tadi tanya untuk sound depannya itu masang sampai sebelah selatan, utara juga penuh, selatan juga penuh, itu ada sound pro audio depan tanpa batas, pro audio sendiri panjang tanpa batas, tanpa batas pro audio ini kedini pakai sini. Oh, pakai nantru. Pakai nantru. Ini ya Allah berdiri. Alhamdulillah gigi sound tanpa batas pro audio senantiasa diberkahi oleh Allah. Makanya saya itu sering bilang ke Mas Isan, Mas Bagus yang biasa nata sound yang di depan ini untuk kontrol kita ini, Mas, pokoknya yang perlu kita ingat itu apa? Ketika kita memikir rezeki yang banyak, walaupun kita bisa mengcover sound katakanlah yang di sound singon, tapi jangan sampai kita itu menutup peluang untuk sound lain bisa hikmah di sini. Karena tempat ini adalah tempat kembali. Mungkin sound-sound itu pernah berat di mana, pernah di mana, atau karena apa sampai di ini beberapa cewek-cewek di mana juga tak. Tapi ketika mencuci, ketika ada kehilangan-kehilangan atau ada dosa-dosa, saat itu majlis maulid sendiri bersiap untuk menyederhanakan sound-sound tersebut. Jadi panggil boleh hikmah siapa mungkin. Jadi kalau yang begini cita-cita sound singon ini bunyi sound TV yang begini cita-cita mungkin itu disebut di Jabai Kapan Arun Kusya Allah Adi Mahmud Tertih Mahmud ini kan jadi kayak ngaji-ngaji suaratan-suaratan nyambut gaya Pak Ere ya awal itu ya kan? Ya itu ya kan? Itu yang nyambut gaya jalai pokoknya calon bujunya itu iso kristalus aku lah kecilan di buju sampean mas. Terus gue ngerti ulit target ya lah itu lana itu lana kurangi lana ngopo sensor sepang korban gitu pokoknya patang dino iya kan. Dan alhamdulillah malam hari ini tanpa batas pro audio telah hikmah di majlis ini, semoga dilancarkan karyawannya sehat panjang umur. Dan kita kerennya kok Pak, dulu mulai pertama yang hikmah di sini itu mantes audio TV yang terbaru itu, setelah itu ada kompak audio, ada rimos audio Pak Heri. Setelah itu beberapa waktu ada Bliwok dan beberapa sound kalima dan sebagainya. Padahal perlu ada benar ya Allah. Barang-barang yang dia kira untuk undang kaki duso, saya itu bodoh ini kabe. Kadang dia di luar malam kok.
bolong-bolong pulau sejak ini dari gantian pulau yang saya terkenal pertama kalangan-kalangan kita sajen di Indonesia. Kita ada yang baik, ini berada ini yang jelas aku ini sering ngobrol dalam sampai yang baik. Nah ini mengikuti mantul mama ini mulai akhirnya itu dengan paspor imigrasi di seputang untuk itu tiba-tiba ini lalu saja atau si pun buat wani atau tepulau juga gak ada wani mau ngomongkan itu akhirnya menang rambut kalau mikul ya itu ini peka kita ini kosong ikhlas terus sampai makan terus pilih pun menopo-nopo alasan ini ya enak-enak novel itu kasih alibi badan itu justru cicilan benar ternyata ini bukan menghindari jadi pas kalau jadi saya tidak sedangkan itu kurang seminggu lho, ini uang kalau raih sama uang berdiri mesti dia itu karang.